Haleluya, puji Tuhan, kita dapat bersemangat untuk menghadapi hari yang baru yang Tuhan kasih, karena Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri, tapi ada firman yang akan mengajar, menuntun kita. Lewat firman Tuhan yang saya ambil dalam Keluaran 14, ayatnya yang ke-14, berkata demikian, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika adanya peperangan yang terjadi dimanapun, saya percaya dan saya yakin bahwa tidak akan ada yang ingin menjadi pihak yang kalah. Semua berlomba-lomba untuk menjadi pihak yang menang. Dan untuk menang ada selalu usaha yang dilakukan. Baik misalnya mempersiapkan pasukan yang ada, orang-orangnya supaya memiliki kualitas, memiliki fisik yang kuat. Tetapi di balik itu ada siasat perang yang diterapkan supaya bagaimana caranya bisa memenangkan peperangan atau pertempuran yang ada. Demikian juga di dalam hidup kita, manusia normal selalu berusaha berlomba-lomba menjadi seperti orang yang menang dalam segi apapun. Dalam hal apa yang sedang dilakukan, ingin menjadi pribadi yang menang. Dan kita melihat dari firman Tuhan yang sudah kita baca, ketika ada sebuah peperangan, peperangan itu bisa digambarkan sebagai permasalahan hidup orang percaya, bisa berbicara tekanan, bisa juga berbicara tentang ujian-ujian yang datang silih berganti. Dan itu menjadi medan peperangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan di sini, ketika ada peperangan, ketika ada masalah, ketika ada ujian, kadangkala kita menjadi orang-orang yang panik, yang takut, yang khawatir, yang bingung bagaimana caranya supaya saya bisa menang dalam peperangan yang sedang ada. Kadangkala kita berkata kita belum melewati, belum memenangkan peperangan yang satu, ujian yang satu, masalah yang satu, tekanan yang satu, sudah datang lagi tekanan yang berikutnya. Dan kemudian kita menjadi panik, kita menjadi bingung, kita menjadi khawatir untuk menghadapi peperangan. Dan hal yang serupa juga terjadi dengan bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusur mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi saudara bisa melihat reaksi manusia pada umumnya ketika ada di medan perang, dalam ujian, ada permasalahan, kadangkala cepat untuk menjadi takut. Padahal ketika kita berada dalam situasi seperti ini, dibutuhkan sebuah ketenangan supaya kita bisa memenangkan medan pertempuran. Sehingga saudara bisa memperhatikan di dunia sekarang ketika ada wawancara untuk pekerjaan, selalu dikatakan bisa bekerja di bawah tekanan. Ya. Ketika berada di bawah tekanan, seorang pekerja dia harus tenang sehingga dia bisa bekerja dengan baik dan dia bisa menyelesaikan setiap pekerjaannya. Kalau kita bingung, kita khawatir, kita takut di tengah-tengah tekanan yang ada, peperangan yang ada, bagaimana kita bisa memenangkannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ketika ada situasi yang tidak mengenakan, pertama firman Tuhan berkata, Israel mereka mulai takut. Kemudian ayat yang ke-11, terjadinya satu keraguan dengan keputusan Allah untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Buktinya dalam ayat ke-11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Pada akhirnya Israel terjebak untuk mereka merasa bahwa apa yang Allah lakukan itu adalah salah ketika harus membawa mereka keluar dari Mesir. Meragukan rencana Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan Israel. Dan kadangkala di tengah peperangan, di tengah apapun yang rasanya tidak mengenakan untuk kita hadapi, kita mulai meragukan kebaikan Tuhan, kita mulai meragukan kepemimpinan Tuhan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita berada dalam medan perang apapun yang kita hadapi, yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada firman Tuhan. Karena dalam ayat Mas, ayat pertama yang sudah kita baca sekali lagi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ternyata ketika kita berada di dalam medan peperangan hari-hari ini, apapun yang sedang kita alami, ada Tuhan, ada firman yang akan berperang untuk kita. Dia tidak membiarkan saya dan saudara berperang karena dia tahu kita tidak sanggup untuk berperang.
kita punya kemampuan yang terbatas, keahlian kita terbatas, modal yang kita punya terbatas untuk kita melawan dalam peperangan yang sedang kita hadapi untuk menjadi seorang pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita berada di dalam peperangan, dalam ujian, dalam permasalahan, kita jangan menjadi seperti orang Israel, kita menjadi takut, kemudian kita menjadi orang yang meragukan kepemimpinan Allah, meragukan bagaimana bahwa kalau Allah sudah membawa kita sejauh ini, bukan untuk membuat kita celaka, bukan untuk membuat kita mati. Seperti perkataan orang Israel, apakah engkau membawa kami keluar dari padang gurun untuk membuat kami mati? Ujian hidup kita, permasalahan hidup kita bukan untuk membuat kita mati. Medan perang bukan untuk membuat kita kalah dan membuat kita mati. Tetapi justru di situ kita alami pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetap percayai perkataan Tuhan yang mengatakan, aku akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja bukan berarti kita pasif tidak melakukan apa-apa. Diam saja berarti bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong saya dan saudara melewati peperangan ini. Bukan hanya untuk melewati peperangan, tetapi membuat kita menjadi pribadi yang menang di dalam Tuhan. Amin. Tetap tenang ketika kita percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan buat saya dan saudara, itu bukan untuk mematikan potensi kita. Itu bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi walaupun berada di dalam satu tekanan, dalam beban yang berat, itu untuk membuat kita kuat. Ketika kita melatih otot kita dengan beban-beban yang berat, di situ kita mengalami kekuatan, di situ kita mengalami kesehatan. Apalagi kita punya firman Tuhan, firman yang akan menolong saya dan saudara. Mungkin rasanya seperti orang Israel. Mereka melihat ke belakang ada tentara Israel yang akan sedang menyusul mereka. Dan juga mereka melihat di depan mereka ada laut teberau. Tetapi Tuhan menolong mereka dalam ayat yang ke-30. Di sana dikatakan mereka semua selamat. Tidak ada yang mati, tidak ada yang tenggelam. Tetapi justru orang Mesir, Firaun dan tentaranya, mereka yang mati. Percayalah, hidup kita ada di tangan Tuhan yang tepat. Tuhan berperang buat saya dan saudara. Dan kita akan diam saja. Diam dalam arti mengandalkan Tuhan. Dan tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Damai sejahtera Allah akan selalu menyertai saya dan saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Dalam medan perang kehidupan kami, kami tidak berperang sendiri. Tetapi ada Tuhan yang berperang bagi kami. Ganti kami untuk memberikan kami kemenangan. Kami perlu tuntunan Tuhan sepanjang hari ini dan seterusnya lewat kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Lewat firman Tuhan setiap kami dikuatkan. Lewat firman Tuhan setiap kami disembuhkan. Lewat firman Tuhan setiap kami mengalami pemulihan. Gereja lokal kami diberkati oleh Allah. Setiap kami diberkati oleh Allah. Bangsa dan negara kami diberkati dengan Allah. Dan setiap kami yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh mengalami kemenangan dalam setiap peperangan yang kami hadapi. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat hari ini. Kami berjalan bersama dengan Engkau, tuntun kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin.